Halo. Hai. Gimana mau kesannya selama ngajar satu enggak berbeda sama satu semester di IPA 4? Asik sih. Ya. Apa saya kan orangnya informal gitu, jadi ngajar dengan guyon, lalu yang penting kan bagaimana pelajaran itu bisa diterima bagaimanapun kondisinya. Enggak penting harus stagnan. Kalau IPAMPAS selama ini dianggap sebagai kelas IPS. Kelas IPS. Selain itu juga kurang dihargai sebagai anak yang punya intelektual tinggi, itu enggak masalah untuk kelas bahasa, karena bahasa lebih ke jurusan itu. Yang penting fun. Begitu kan? Motivasi untuk kelas 24 ya contoh kelas saya. Saya loh yang guru yang juga tidak dianggap sangat senior, juga tidak dianggap profesional, buktinya bisa duduk-duduk di pojokannya White House. Masa ada bikin sebelumnya ya? Pesan saya intinya bermimpi lah. Apa yang kau inginkan, kalau itu kau ucapkan atau selalu kau pikirkan akan menjadi kenyataan. Saya juga nggak pernah berpikir akan bisa ke Washington merah mencicipi perkuliahan dengan mahasiswa master di Ohio, di Kent State University. Itu tidak akan pernah terlupakan dalam hidup saya. Untuk tahun depan ajar di kelas 3 ini apa sama ya, saya kan selalu mendatangi dunia anak-anak, tidak pernah memaksakan dunia saya berpikir ketika mereka di kelasmu suka memakai Twitter, ya aku datangi dengan baik. Saya mendatangi duniamu sehingga lebih ceria, lebih yang menjadi fokus utama perhatian saya adalah bagaimana guru-guru di Amerika itu sangat menghargai siswa-siswanya secara individual, tidak memperlakukan anak secara kelas. Jadi pertanyaan pada anak itu adalah bukan apa yang kau inginkan, tapi apa yang kau sukai kau kerjakan. Itu yang akan saya selalu. Jadi anak-anak belajar apa dengan kami, mungkin itu yang lebih saya akomodasi. Jadi saya akan berusaha mengakomodasi seluruh sangat saya harapkan. Kelasnya nilainya jelek-jelek, semua gak rame. Bagi saya semua anak itu baik, semua anak adalah juara, semua anak adalah bintang. Jadi saya tidak akan pernah menjudging atau menghakimi seorang anak tanpa saya tahu apapun opini tentang orang lain. Saya tidak akan pernah merasa harus mengikutinya. Jadi apapun yang orang lain atau guru lain katakan tentang kelas itu, bagaimana tipe mereka, saya tidak akan pernah memakai itu sebagai dasar pijakan apapun. Saya mendatangi mereka secara alami, secara apa adanya saya berusaha mengenal kelas dan siswa dan kelas saja untuk mengenal saya. Jadi tidak terpengaruh apapun dong, ayam gua ayam. And I don't care about single. I don't care about what people think. I will be very busy if I'm thinking what people think. Jadi yang guru-guru bilang kelas di Bampat itu jelek-jelek, jelek-jelek itu apa,
tolak. Iya, malah saya mengajak anak-anak menunjukkan bahwa yang guru-guru anggap itu semuanya adalah tidak benar. Kita harus berusaha menunjukkan kalau mereka tidak benar. Dan saya yakin itu akan terjadi. Buktinya kan memang begitu. Pampat itu memang sedikit berbeda dari jam mati ya. Dari unsur karakteristik sih memang sedikit berbeda karena mungkin ya dari faktor pembawaan dari anak-anak itu sudah beda sehingga di asas sedikit aja itu sudah tampak unsur karakteristik dari unsur talenta mungkin kemana yang lain itu mudah diasah gitu. Untuk yang lain saya rasa karena dari karakteristik itu sangat merespon daripada guru ya seorang guru apabila memberikan materi baik materi ajar apapun di bidang apapun itu terutama apalagi kalau seperti saya yang bidang kalau saya mungkin baru sama kelas 4 itu memang sedikit termotivasi untuk memberikan sesuatu yang lebih banyak karena dari anak-anaknya itu memang termotivasi untuk memberikan sesuatu yang lebih harapannya karakteristik tetap melekat sepanjang masa karena pada dasarnya pada konsep kehidupan itu orang banyak sukses berangkat dari itu ya, dari karakteristik yang kuat sehingga memotivasi dia itu tampil beda. Nah orang yang beda itu yang banyak yang sukses kecenderungannya begitu. Kalau pesan dari saya selaku setelah saya kumpul masih kepada IPA ternyata awal-awal semester lima itu anak IPA perkembangan prestasinya itu kurang IPA 4 itu kurang ada kemajuan tapi setelah akhir semester 5 masih menjelang semester 6 ternyata banyak guru matematikanya bilang perkembangan kualitasnya cukup bagus termasuk pada prinsipnya bisa selaku SMA ya anak-anak bisa dari SMA dari SMA ini dari IPA 4 tapi juga IPA-IPA yang lain dan nanti banyak yang melanjutkan atau ya mencari peluang untuk ikut di akhir atau di lembaga kedinasan lain seperti STAN dan guru. Pesan-pesannya Pak? Pesan-pesan di sini lalu. Nah terus? Gak usah pesan-pesan. Untuk mencapai sebuah kemenangan atau kejayaan bukan di bangsa yang kita harapkan. Pertama adalah ketakutan, minder, rasa takut. Takut itu kalau kita ikuti, maka seperti kita mengikuti sebuah atau melihat suatu bayangan kedamaian. Dan ini kalau kita tidak memerangi, maka hantu dalam diri kita ini ketakutan itu akan menyebar dan membesar. Setelah ketakutan adalah yang kedua, itu adalah pikiran-pikiran negatif. Selama kita banyak menggunakan pikiran-pikiran di daya negatif itu maka nanti yang berkembang adalah pikiran-pikiran itu kita akan cenderung berjalan mengikuti arah di mana kita itu memikirkan. Jadi kalau manusia itu yang banyak yang kita adopsi dalam pikirannya atau yang tergerakkan di wilayah negatif dan di wilayah tinggi maka dia akan memperkecil.
seharusnya dia tuh melihat sesuatu yang dihadapi, sesuatu itu adalah sesuatu yang menarik, sesuatu yang indah, sesuatu yang berharga. Jadi ketika dia menyikapi sebuah permasalahan dengan seorang bela diri, dia harus bisa berpikir bagaimana mengolah rasa dalam dirinya. Yang ketiga, adanya sebuah keyakinan dalam diri untuk selalu menang. Kita itu melihat dari diri kita sendiri. Waktu dulu kita SMA, kalau kita dulu SMA kita tambeng atau nakal gitu, kita bisa melihat dari anaknya, dari segi fisik, dari penampilan atau di apa gitu. Kita lihat bisa dia. Kalau anaknya nakal bisa kita tangani, bisa tangani ya. Kita lihat dulu kalau nakal, kita harus caranya kayak gini, kayak gini. Kalau masalah kedisiplinan itu memang wajib kalau masalah kedisiplinan. Harapan kita itu adalah harapan kita itu ya supaya SMA negeri lebih baik. Kalau masalah kelas 3 IPA 4 kamu ya? Iya. Ketika masalah kelas 3 IPA 4 itu ya anaknya ya lumayan gimana ya? Ya banyak yang bilang lah guru-guru gitulah ya. Ya. Nah, itu ya motivasi saya itu cuma ya lebih perbaiki lagi aja lah. Tapi anak-anak itu omongannya nakal, omongannya kayak gitu, tapi sifatnya tuh sebenarnya baik. Jujur, sebenarnya itu baik anak-anak. Jadi ya, jadi pergaulannya aja. Boleh ya, bagus. Bagus, tatungannya bagus. Sukses. Kape, tatungannya sampai sukses. Sehat. Nah, saya tak turun-turun nih, bagus so, rezeki ya, oke, tidak buka haji. Anak IPA 4, semoga sukses tujuannya masing-masing dan baik anaknya akan beli-beli, ya rajin. Solembeng Siska, siapa anjo? Patrick. Siapa? Terus. Rika. Rika. Apa mana aku kan lembeng-lembeng. Terus ada komentari arek-arek. Mandar ben gak lembeng tau yo. Ya, mudah-mudahan gak lembeng. Sukses. Sadar. Sukses selalu. Lulus semuanya. Mudah-mudahan tercapai apa yang diinginkan. Menurut aku 12 IPA 4 itu anaknya lucu-lucu, unik dan aneh pokoknya. Aku ya Allah. Dari mas aku sendiri anaknya lucu, hayal gak jelas gitu pokoknya.